Ini dia guys, isi di dalam. Mantap guys, udah besar lagi. Jadi banyaklah isi ikan talam ini guys. Ini size yang kecil, sedang-sedang saja dia punya isi. Halo guys, welcome back to Henry Bali Channel. Kali ini saya akan masak ikan talam guys. Oke, saya akan masak sumbat. Ini bumbu yang saya gunakan nanti, yang telah ditumbuk guys. Ada bawang putih, halia, bawang besar, merah, cili. Ini dia kelapa guys, serai yang telah dicincang-cincangnya, belacan, dan ini kunyit guys, dan perisa garam dengan ajinomoto yang saya akan gunakan untuk menggaul kelapa parut ini nanti sebelum disumbat ke dalam ikan talam yang kita telah bersihkan ini guys. Sebelum itu jangan lupa subscribe Henry Baling Channel. Okay guys, stay tune. Okay teman-teman, sekarang ni proses untuk kita mencampurkan bahan kita tadi bersama dengan kelapa parut guys. Kelapa kita ni serai yang kita telah tumis-tumis separuh lumat. Halia, bawang putih dengan cabai guys, masukkan sekali. Kita gaulkan dia dulu guys. Kita masukkan seketul belacan biar dia ada rasa berwangi guys. Lumat-lumatkan belacan dulu. Okay, saya campurkan sedikit perisa Maggi, sedikit ajinomoto dengan sedikit garam. Gaulkan dia lagi. Okay guys, siap kita punya adunan untuk kita buat ikan talam bakar sumbat guys. Seterusnya saya campurkan sedikit serabut kunyit guys. Kalau nak tambahkan gula biar dia rasa manis pun boleh guys, tapi saya tak gunakan gula. Inilah bersih Henry Baling masak ikan talam sumbat guys. Okay, stay tune guys. Seterusnya kita akan sumbatkan kita punya bahan-bahan tadi guys. Kita sumbat dia betul-betul guys. Balikkan dia. Kita buat dua portion untuk kita sumbat dia guys. Kita guna ikan talam yang saiz kecil guys, tak besar sangat. Jadi kalau besar lagi banyaklah dia punya isi. Yang dia punya isi ni ada kurang sikit guys. Balikkan dia lagi. Kita masukkan ke dalam dia punya perut guys. Hmm.
Di atasnya kita lumurkan sedikit serbuk kunyit guys dan garam. Kita lumurkan sedikit garam di atas ya. Ikan talang ni dia punya kulit tebal guys. Yang ini pun sama, kita lumurkan sedikit garam, serbuk kunyit di atas ni guys. Ini betul-betul sumbat ni, kita sumbat-sumbat ni guys. Okay guys, stay tune. Inilah portion dia, nanti kita akan bakar dia. Tak tahu lagi gunakan apa guys. Terima kasih. Okay guys, oleh kerana tak ada daun pisang, jadi kita guna daun ini guys untuk balutkan dia. Kita balut dia guys, senang saja. Ini orang panggil dia daun long guys. Okay, stay tune guys. Okay teman-teman, oleh kerana tak ada arang, tak ada kayu, jadi saya gunakan periuk ajaib inilah untuk membakar ikan talang sumbat yang saya sediakan tadi guys. Okay teman-teman, stay tune. Dan terima kasih kepada yang menonton. Jangan lupa subscribe dan rebaling channel. Ini portion dia guys. Saya cuba terbalikkan dia dulu untuk sekatakan masak dia guys. Guys, ini portion dia. Kita dah terbalikkan. Dia masih maintain lagi guys. Tiada dalam keadaan hangus-hangus. Stay tune teman-teman. Terima kasih kepada yang menonton Henry Baling channel. Jangan lupa subscribe guys. Kali ini Henry Baling masak ikan talang sumbat guys. Dimasak dengan periuk ajaib ini. Kita tak ada kayu, tak ada arang hari ini guys. Jadi kita terpaksalah gunakan periuk ajaib ini untuk kita membuat pembakaran dia guys. Stay tune teman-teman. Okey teman-teman, inilah hasilnya ikan talang sumbat yang saya buat tadi guys. Ini cuma kulit dia hangus saja guys, tapi isi di dalamnya masih segar. Okey guys, jangan lupa like, share, comment and subscribe Henry Baling channel.